AC Milan gagal menang Pioli bela kiper pengganti Donnarumma. Stefano Pioli memberikan pembelaan terhadap Ciprian Tatarusanu yang tampil menggantikan Gianluigi Donnarumma pada laga melawan AS Roma. Pertandingan antara AC Milan vs AS Roma berjalan sengit hingga berakhir imbang 3-3. Di kubu Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic mencetak 2 gol dan dilengkapi oleh Alexis Salemakers. Sedangkan 3 gol dari AS Roma dicetak oleh pemain yang berbeda-beda, yaitu Edin Dzeko, Jordan Veretout, dan Maras Kumbula. Dalam laga ini, skuad Rossoneri tampil sedikit berbeda. Ada debut kiper baru Ciprian Tatarusanu yang menggantikan posisi dari Donnarumma yang absen karena positif COVID-19. Namun penampilan Tatarusanu dianggap kurang memuaskan karena ia melakukan beberapa kesalahan. Dilansir dari Football Italia, pelatih Stefano Pioli pasang badan untuk membela mantan kiper Fiorentina itu. Pioli mengaku bahwa penampilan Tatarusanu memang kurang bagus. Tapi itu wajar karena ia baru menjalani debut di laga resmi. Apalagi langsung melawan klub sebesar AS Roma. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Tatarusanu memang gagal menangkap beberapa bola, kata Pioli. Tatarusanu adalah penjaga gawang yang kuat. Pertandingan tadi adalah debutnya. Ada sesuatu yang mungkin saja mengganggunya sehingga tampil sedikit di bawah performa, pungkas Pioli. Atas hasil imbang ini, namun posisi AC Milan sebagai pemuncak klasemen sementara Serie A Italia masih belum tergeser karena mengumpulkan 13 poin. Sementara AS Roma masih bertahan di urutan ke-9 dengan raihan 8 poin. Sempat dikabarkan bakal pergi, Casey bahas masa depannya di AC Milan. Gelandang AC Milan Frank Casey meluruskan kabar miring yang sempat menerpa dirinya. Casey pernah disebut bakal meninggalkan AC Milan. Frank Casey adalah seorang gelandang berusia 23 tahun yang sudah memperkuat AC Milan sejak 2017. Saat itu Rossoneri mendatangkan dari Atalanta. Mulanya Casey berstatus pemain pinjaman tapi lantas dipermanenkan oleh AC Milan. Casey memang bukanlah nama tenar, tapi performanya sangat stabil dan menjadi andalan di lini tengah Il Diavolo. Meski demikian, Casey sempat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Stefano Pioli. Hal itu pun membuat Casey disebut bakal pergi meninggalkan AC Milan. Namun berbagai klub berminat untuk merekrut seperti Chelsea, West Ham, Wolves, hingga rival sekotanya Inter Milan. Meluruskan kabar miring tersebut, Casey menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan AC Milan. Sebab ia bangga menjadi pemain dari Rossoneri. Saya tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan klub. Dan tidak ada seorang pun di sini yang meminta saya untuk melakukannya. Mengenakan kemeja Milan bagi kulit kedua saya merupakan kebanggaan saya dan keluarga, ucap Casey dikutip dari Football Italia. Saat ini pun Casey bahkan segera memperpanjang kontraknya bersama Il Diavolo. Pasalnya pemain sepak bola berusia 23 tahun itu sudah membuktikan diri sebagai pemain inti di bawah asuhan Pioli. Maldini janjikan AC Milan beli pemain baru di bursa transfer Januari. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini mengatakan bahwa Rossoneri masih punya anggaran untuk merekrut pemain baru. AC Milan mengawali Serie A Italia 2020-2021 dengan cemerlang. Awal musim yang baik untuk membuat manajemen AC Milan yakin bahwa tim bisa bersaing untuk merebut gelar. Namun Maldini mengatakan bahwa tim masih harus menambah pemain agar lebih kompetitif. Maka dari itu ia menyatakan siap untuk mendatangkan pemain baru lagi di Januari mendatang demi memperkuat tim yang dilatih oleh Stefano Pioli. Jika kami memiliki kesempatan untuk memperkuat tim pada Januari, kami akan melakukannya. Kami adalah tim kompetitif.
Tapi jika ada kesempatan untuk merekrut pemain yang memungkinkan, kami akan maju. Ucap Maldini dikutip dari Football Italia. Kami akan mencoba merekrut pemain karena kami tidak menghabiskan anggaran dari bursa transfer musim yang sebelumnya. Selain mendatangkan pemain anyar di Januari mendatang, Maldini menegaskan bahwa prioritas utama AC Milan adalah memperpanjang kontrak dari Gianluigi Donnarumma yang berakhir pada Juni 2021. Salah jika tidak menganggap Donnarumma sebagai landasan tim ini. Dia baru berusia 21 tahun, tapi dia adalah salah satu pemimpin kami dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuatnya bertahan, kata Maldini. Laga tanpa kalah, musuh terbesar AC Milan kini tinggal diri sendiri. Tampil seakan tak tersentuh, kini saatnya raksasa Serie A Italia AC Milan untuk melawan keraguan dalam diri mereka untuk mewujudkan mimpi kembali menjadi raja Italia dan Eropa. Fantastis. Mungkin satu kata itu yang menggambarkan penampilan raksasa Serie A Italia AC Milan dalam 5 bulan terakhir ini. Tercatat dalam 22 laga, Rossoneri belum tersentuh kekalahan. Rinciannya, Milan meraih 17 kemenangan dan 5 seri serta mencetak 57 gol. Hasil ini didapat Milan terhitung sejak Juni atau seperempat musim yang lalu. Padahal sebelum itu Milan kerap tampil inkonsisten. Peran Stefano Pioli dan rekrutan pemain yang tepat menjadi kunci dalam kebangkitan Milan. Stefano Pioli sukses mengeluarkan potensi terbaik dari tim Milan saat ini dengan formasi 4-2-3-1. Dengan formasi 4-2-3-1, Rossoneri sukses melibas lawan-lawannya. Tercatat tim besar macam Juventus, Lazio, Inter, dan teranyar AS Roma. Pada awal musim 2020-2021 ini saja, Milan mampu sapu bersih 4 kemenangan dan 1 seri. Meski begitu, Rossoneri masih memimpin klasemen Serie A Italia. Saat ini Milan memiliki kedalaman skuad yang cukup baik dan mengandalkan pemain muda dan beberapa pemain senior. AC Milan pun kini mulai digadang-gadang sebagai penantang serius Scudetto pada musim ini. Namun sudah cukup kuatkah Milan memenuhi ekspektasi itu? Dalam 2 musim terakhir, peta kekuatan Serie A mulai berubah. Perlahan tapi pasti, tim tradisional mulai meningkatkan level kekuatannya. Kali ini berbeda dengan musim kelam sebelumnya. Kebangkitan AC Milan terlihat sangat menjanjikan. 22 laga, Rossoneri belum tersentuh kekalahan. Capaian semacam itu tidaklah mudah diraih sembarangan tim. AC Milan kini dalam trek yang tepat untuk bersaing di papan atas bahkan merebut Scudetto. Hanya saja untuk bisa menggapai hal tersebut, Milan mesti mengalahkan lawan terkuat, yakni diri mereka sendiri.